Okey, jual nama peguam. Sebab apa saya raise isu ni? Sebab ramai sangat, terutamanya orang yang nak, orang kata, nak mempengaruhi orang supaya terlibat ataupun memasuki pelaburan tertentu, skim-skim merepek-merepek tertentu. Mereka ini jual nama peguam dengan cara macam mana? Ya, memang peguam yang buat agreement tu. Tetapi sebenarnya, untuk pengetahuan anda, skema-skema ataupun orang-orang yang tak bertanggungjawab ni, mereka hanya nak meraih kepercayaan orang ramai dengan nak tunjuk dekat orang. Oh, kau tengok ni, jangan main-main, peguam pun join kita orang. Ataupun peguam, kita orang ada peguam ni yang memantau. Kononnya memantau, tak ada. Peguam tukar nanti hanya untuk buat satu agreement yang boleh diterima pakai ataupun ada legal effect, ada kesan perundangan yang boleh diterima di dalam mahkamah. Itu kerja peguam. Bukan kalau sesebuah syarikat, sesuatu pihak yang buat agreement tersebut, dia buat agreement rasmi, bukannya menandakan bahawasanya ya, ini adalah merupakan sokongan daripada peguam sekian-sekian. Ini menandakan syarikat kami ni syarikat yang benar, yang betul. Bukan itu maksud dia, ya. Anda kena faham. Okey. Anda kena faham, ya. Peguam hanya menyediakan agreement, ya. Nanti kadang-kadang orang salahkan peguam. Kita dah sign, ada agreement yang dibuat oleh peguam, tiba-tiba kita orang dah kena tipu, kena sontok dan sebagainya. Ini peguam tu memang tak boleh pakai punya lah. Tak ada. Peguam tersebut selalunya dia tak tahu apa pun. Dia hanya diupah ataupun di-hire oleh syarikat-syarikat berkaitan, orang-orang tertentu, untuk buat agreement. Dan semuanya terpulang kepada anda. Lepas itu anda yang perlu menilai sendiri, baca agreement tu betul-betul. Kalau tak setuju, jangan masuk, jangan terlibat. Lepas tu dah terkena, nak salahkan peguam pula. Tak ada, ya. So apa nak beritahu lagi? Yang lain-lain tu anda perlu check jugalah. Kadang-kadang orang jual nama peguam, bukan peguam pun, betul ke dia tu peguam? Check betul ke peguam tu ada lesen. Dan sebaik-baiknya kalau nak masuk benda-benda yang besar, yang memerlukan pelaburan berpuluh ribu, beratus ribu ringgit, lantik peguam sendiri untuk advice. Kadang-kadang peguam ni dia ada satu kemahiran untuk detect benda ni risiko ataupun tak. Kalau risiko, better jauhkan diri lah, ya. Ataupun lainlah kalau anda tu memang billionaire, nak guna 100 ribu, 1 juta, tak ada masalah, kan. Kantoi pun ataupun kena sodot pun tak adalah nak terkilan sangat, ya. Ini memang labu 100 ribu, memang kau ada duit 100 ribu je, memang tak lah, ya. Fikir panjang-panjang. Jangan ingat sesebuah agreement yang ada nama orang kata apa, watermark, bukan watermark, apalah dia punya headline semua tu, nama peguam, boleh percayai. Tak adalah, semuanya hanya bergantung kepada anda. Anda perlu buat semakkan terlebih dahulu, betul tak benda tu, syarikat tu betul tak, apa track record dia. Kalau nak melibatkan datuk tu, datuk mana, datuk beli ke betul ke datuk, semua orang boleh kadang-kadang claim, nak claim datuk lah, PhD lah pula, kan. Okay, benda-benda ni, nak guna nama peguam ni hanya untuk meraih kepercayaan orang ramai je, untuk menyerahkan duit kepada scammer untuk melabur modal bisnes dan sebagainya, padahal tak ada pun peguam yang terlibat, ya. Okay, apa lagi nak cakap? Nak cakap apa tak? Say hi. Okay, anda sendiri yang menentukan pilihan sama ada untuk bersetuju ataupun tidak dengan sesuatu agreement, ya. Kalau tak faham agreement, jangan sombong. Pakailah sikit duit untuk lantik peguam sendiri, untuk check, ya. Jangan gerguk sangat. Jangan tamak dan bodoh sombong, kelak memakan diri, dah. Dan untuk nak tahu lagi info lebih lanjut, boleh WhatsApp saya 013-356-1772.